Saya tak kisah, tuan-tuan, kalau dia tak kenal jasa saya. Saya lebih banyak jasa pada Dato' Syafie daripada saya jasa saya pada Dato' Musa. Sebab Dato' Musa dah jadi Ketua Menteri. Bila saya jadi Perdana Menteri, dia sudah jadi Ketua. Saya bagi peluang luar biasa pada Dato' Syafie menjadi naik presiden dari Sabah, tak pernah. Tapi kalau saya tak kempen untuk Dato' Syafie, tak mungkin dia jadi naik presiden. Saya boleh lantik dia Menteri Kebajikan, jaga orang pekat, orang bisu. Tapi saya lantik dia Menteri Pembangunan Luar Bandar. Kerana apa? Kerana saya nak dia bawa perubahan pada kawasan luar bandar. Saya banyak kali suruh dia bincang dengan Dato' Musa, Ketua Menteri. Saya kata dua-dua pemimpin ini penting untuk masa depan di Sabah. Tapi banyak nasihat saya dia tak dengar. Dan saya amat kecewa sekali bila dalam keadaan tertentu timbul, Dato' Syafie tikam saya dari belakang. Tuan-tuan, kalau nak tikam dari belakang ni pedih rasa. Kalau tuan-tuan belum pernah cuba, saya boleh suruh orang tikam dari belakang. Sakit rasanya, sampai ke tulang rusuk rasanya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam perjuangan ini kita mesti ada nilai, nilai kesetiaan kepada ulil amri, pada pemimpin, kesetiaan pada parti, bukan kesetiaan pribadi.